Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Biju Group ya. Salam buku ireng, tangan kapalan. Dalam video kali ini saya akan menerangkan apabila radiator Anda sering bocor ya, mengalami kebocoran seperti ini. Pada tipenya retak-retak seperti ini. Ya, ini parah, atas bawah pada retak. Seperti ini ya. Ini kemungkinan disebabkan karena selang radiatornya ini sudah keras ya. Nah, ini sudah keras. Ini mengakibatkan selang pipa radiatornya itu sering terjadi pecah ya, atau kebocoran ya. Kenapa kok bisa terjadi? Karena si radiator ini kan anteng ya di sini ya. Nanti ya spaten di sasis-sasis ini, sedangkan mesin ini goyang. Lah, selang radiatornya ini sudah tidak fleksibel. Jadi dia menarik-narik pipanya ini ya. Nah, ini menjadikan pipa radiatornya ini cepat bocor ya. Jadi jangan bingung apabila radiator Anda sering bocor pada pipanya. Coba ganti selang radiatornya ya. Cek selang radiatornya apa sudah keras apa belum. Kalau memang sudah keras, kemungkinan salah satu sebabnya adalah dari selang radiatornya ini ya. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat. Salam kuku ireng, tangan kapalan. Terima kasih ya, jangan lupa like and subscribe.